Time. Boom time. Target in sight. Maybe he wants to travel. Fire! Rock and roll! Fire! Fire the well! akan saya bahas hari ini adalah film yang season satunya sudah pernah saya ceritakan. Mungkin kalian bisa cek di video sebelumnya. Film ini adalah The Expendables pakai 2. Saya memilih untuk menceritakan alur film The Expendables ini karena saya sangat tersentuh ketika melihat aksi dari seluruh anggotanya yang keren yang membuat saya ingin memiliki mereka satu persatu guys. Film The Expendables 2 ini merupakan lanjutan dari film The Expendables pertama. Buat kalian yang belum nonton film pertamanya, kalian bisa klik link yang tercantum di bawah. The Expendables 2 ini masih dipimpin oleh Barney Rose, tetapi di film ini mereka kedatangan anggota baru yang bernama Billy dan dijuluki sebagai Sang Sniper. Billy ini merupakan seorang anggota yang paling muda dan yang paling tampan di antara mereka semua. Oke guys, nggak perlu berbahasa basi lagi, langsung aja yuk kita ke alur ceritanya. Di awal cerita kita bisa melihat pasukan di Expendables mengendarai mobil truk baja dan mereka sedang menuju ke sebuah pangkalan militer yang berada di negara Nepal. Di sana mereka akan menyelamatkan seorang miliarder asal Cina bernama Dr. Zhu. Dr. Zhu sedang disandra oleh tentara Nepal karena diduga memiliki harta yang begitu banyak. Barney Rose dan timnya langsung melancarkan serangan dengan menggunakan sebuah truk sambil menembaki para tentara yang tengah berjaga-jaga di pangkalan militer tersebut. Para tentara yang sedang berada di sebuah bangunan di mana itu merupakan markas tempat penyekapan dan tahanan para Sandra dan mereka langsung menutup semua akses pintu masuk ke dalam bangunan karena mereka mendengar suara keributan dari luar. Namun, dengan sigap seluruh anggota di Expendables langsung masuk ke dalam bangunan dan menghabisi seluruh tentara yang ada di sana. Lee dan Barney Ross menjebol masuk ke tempat di mana di sana terdapat seorang Sandra sedang diikat tangannya dan ditutup kepalanya. Ketika Sandra tersebut akan dibunuh dengan menggunakan sebuah tang besar, tiba-tiba Barney dan Lee meledakkan sebuah pintu yang menyebabkan orang yang ada di ruangan tersebut terlempar. Setelah Barney menghabisi seluruh tentara jahat yang ada di sana, Barney langsung membuka penutup kepala Sandra tersebut dan tak disangka Sandra itu adalah Transmouser. Yang ternyata Trans juga tengah ditugaskan untuk membebaskan Dr. Zoo, namun sayangnya ia harus tertangkap. Setelah menyelesaikan aksi penyelamatan para Sandra di pangkalan militer tersebut, lagi-lagi tim Expendables masih diserang oleh tentara yang berjumlah ratusan atau bahkan lebih ketika mereka hendak keluar dari markas tentara Nepal di sana. Kemudian Caesar menembakkan senapannya ke sebuah toren besi berisikan air yang menyebabkan toren itu rubuh dan membuat semua penjahat terhempas oleh air yang keluar dari toren tersebut. Dan hal itu dimanfaatkan mereka untuk kabur dari tempat tersebut dengan menggunakan Flying Fox. Saat asik terbang melewati hutan dengan menggunakan Flying Fox mereka ditembaki oleh tentara Nepal yang juga tengah berjaga-jaga di sana. Karena ini merupakan sebuah film, tentu tim Expendables tidak ada yang mati tertembak. Namun Barney sempat terkena tembakan sebanyak dua kali yang menyebabkan ia harus terjatuh. Tentu sebagai teman setim, Lee langsung menolongnya dengan ikutan terjatuh. Barney dan Lee langsung dikepung oleh para musuh tetapi tiba-tiba Billy menembakkan tentara itu menggunakan snipernya dan akhirnya Barney dan Lee pun selamat. Sorry, sir. I have to no Kemudian tim Expendables membawa Dr. Zhu pergi meninggalkan tempat itu dengan menaiki sebuah kapal boot yang sudah mereka tutupi dengan dedaunan guna penyamaran. Namun tak lama setelah itu, Barney dan Lee menyusul mereka dengan menggunakan pesawat tempur milik tim Expendables. Sementara dari kejauhan terlihat Billy memantau mereka sambil menembaki musuh dengan menggunakan snipernya. Di dalam pesawat, Lee langsung mengambil posisi tepat di mulut pesawat sambil menyerang semua musuh yang ada di hadapan mereka dengan menembakkan kapal-kapal boot yang dibawa oleh para musuh itu. Ketika pesawat mereka berhasil mendarat di tengah danau, seorang musuh berhasil masuk ke dalam pesawat tersebut. Namun dengan sigap, Barney melumpuhkan si musuh dengan menjatuhkannya ke dalam laut. Kemudian mereka dihadang oleh ratusan pasukan tentara di sebuah jembatan tepat di hadapan mereka. Lee yang dari awal bertugas sebagai eksekutor segera menembakkan rudal ke arah tentara yang tengah menghadang mereka tersebut. Singkat cerita, tim Expendables mengadakan pesta di sebuah klub malam untuk merayakan keberhasilan mereka. Dan ternyata Mr. Chan juga berada di sana. Ia sangat kecewa kepada Barney karena dulu ia melanggar kesepakatan dan membawa kabur uang sebesar 5 juta dolar. Namun Mr. Chan memberikan kesempatan kepadanya dengan kembali memberikan Barney sebuah tugas untuk menebus seluruh kesalahannya tersebut. Mr. Chan menyuruh mereka untuk mengambil sebuah alat yang tadinya alat tersebut berada di sebuah pesawat Cina. Namun kini pesawat itu telah tertembak dan Jatuh di sebuah pegunungan bernama Gazak, Mr. Chan juga mengatakan bahwa alat tersebut harus diselamatkan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang yang salah. Benda tersebut memiliki sistem teknologi yang tinggi, di mana kode aksesnya itu akan berubah setiap dua menit sekali. Jika salah memasukkan kodenya, maka benda tersebut akan meledak dalam jangka waktu satu menit, dan untuk mengatasi alat yang kemungkinan bisa meledak karena salah kode. Mr. Chan akan mengirimkan ahli teknisi seorang wanita bernama Maggie dan Barney harus memastikan bahwa wanita tersebut bisa pulang dengan selamat. Singkat cerita, mereka mendaratkan pesawatnya di tepi danau dan melanjutkan perjalanan sampai ke titik lokasi sejauh 15 km ke arah barat laut. Saat mereka sedang mendaki gunung, Barney memerintahkan Billy untuk melihat keadaan di puncak terlebih dahulu. Mereka akhirnya berhasil menemukan bangkai pesawat yang berada di pegunungan tersebut. Maggie langsung masuk ke dalam bangkai pesawat itu untuk mencari barang yang menjadi tujuan mereka. Setelah Maggie memasukkan sebuah kode, sialnya ia memasukkan kode yang salah sehingga menyebabkan peledak itu aktif. Timers, Barney sudah memperingatkannya untuk segera pergi dari sana demi menyelamatkan diri. Namun, Maggie masih percaya dengan dirinya dan terus mencoba untuk menjinakkan peledak pada alat tersebut. Ketika waktu hanya tersisa tiga detik, akhirnya Maggie berhasil menjinakkan bom tersebut dan mengambil barang itu dari dalam, serta langsung bergegas pergi keluar. Kenapa? Saat mereka semua berkumpul, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok pasukan bersenjata yang bernama Sang. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Feline dan memiliki tangan kanan yang bernama Hector. Dan pasukan Sang ternyata sudah menyandra Billy yang dari tadi sedang memantau situasi di pegunungan itu. Mereka semua ternyata mengincar alat yang dibawa Maggie dan mereka juga mengancam akan membunuh Billy jika tim Expendables tidak mau memberikan alat yang dipegang Maggie. Namun pada akhirnya, karena tingkat solidaritas yang tinggi, tim Expendables menyerahkan alat yang ada pada Maggie serta mengikuti seluruh kemauan kelompok sang tersebut. Tetapi karena kebusukan dan kebengisan kelompok sang ini, ketika Lee sudah memberikan alat tersebut, mereka tetap membunuh Billy dengan cara menusuk dada Billy menggunakan sebuah pisau. No, you setelah mereka semua pergi, Barney langsung berlari dan mendekati Billy yang sedang sekarat. Billy menitipkan sebuah pesan kepada Barney, yang nantinya surat itu akan diberikan kepada kekasih Billy. Okay, Singkat cerita. Setelah itu Barney juga sempat membacakan surat yang diberikan Billy tadi di mana sebagian isinya itu menyebutkan bahwa Billy telah mendapatkan perlakuan baik dari tim Expendables dan tim ini merupakan keluarga kedua bagi dirinya. Karena hal tersebut membuat rasa dendam Barney membara yang membuat dirinya bertekad untuk menemukan kelompok sang dan membunuh mereka. Sementara di sisi lain, Vilain dan anak buahnya langsung bergegas ke lokasi tambang untuk menemukan sebuah benda yang mereka sebut sebagai plutonium. Di sana terlihat penjagaan yang sangat ketat karena banyak sekali penjaga di sepanjang jalan itu. Kemudian Mr. Chan menghubungi Barney untuk segera kembali dan memberikan alat pencari keberadaan plutonium. Namun, Barney mengatakan bahwa alat tersebut telah dicuri, dan ia segera mengambilnya kembali sekaligus membalaskan dendam atas kematian Billy. Good man died di sisi lain, tim Expendables mendarat di sebuah tempat dan melanjutkan pencarian mereka dengan menggunakan sebuah mobil. Namun sebelumnya, mereka masuk ke sebuah bar di mana tujuan mereka ke bar itu adalah untuk mencari tahu lebih dalam dan menemukan lokasi keberadaan kelompok Sang melalui informasi yang didapat dari pengunjung bar. Hey! Klasik. Selanjutnya mereka langsung melanjutkan perjalanan dan pada akhirnya mereka sampai di pangkalan militer lama milik Uni Soviet yang digunakan pada tahun 80-an. Dan mereka memutuskan untuk bermalam di suatu bangunan di daerah tersebut. Old, Barney yang bertugas untuk berjaga-jaga pada malam itu, kemudian ia masih terus dihantui oleh rasa bersalah atas kematian Billy. Ketika pagi hari, semua orang langsung disibukkan dengan tugasnya masing-masing dan Caesar sepertinya ingin menikmati udara pagi dari luar bangunan. Namun bukannya kesegaran yang ia dapatkan, ia malah melihat segerombolan pasukan bersenjata yang hendak membunuh mereka semua. Houston, we got a Tim Expendables berencana melakukan serangan balik. Namun karena jumlah gerombolan bersenjata itu terlalu banyak, ditambah lagi mereka juga mempunyai sebuah tank, tentu tim Expendables akan kewalahan dalam menghadapinya. Namun tiba-tiba, seluruh pasukan musuh tewas dalam sekejap, bahkan tank mereka pun meledak. Hey, who did that? Not me, I'm out. Ternyata di sana muncul sosok yang menolong mereka adalah Boker, yang dulunya merupakan teman lama dari Barney. Dan tak lama kemudian, Lee juga datang dengan membawa persediaan senjata mereka. Setelah itu, mereka semua kembali melakukan perjalanan, kecuali Boker, ketika di perjalanan. Tim Expendables melewati sebuah desa. Di sana mereka diserang oleh para penduduk sekitar karena mengira bahwa tim Expendables adalah kelompok sang. help Kemudian, pemimpin wanita di desa itu menceritakan bahwa seluruh pria dewasa yang ada di desa tersebut telah diambil paksa oleh kelompok sang dengan iming-iming bayaran yang sangat tinggi. Namun, sampai sekarang mereka semua tidak kembali, sehingga membuat para wanita di sana menyembunyikan anak laki-laki mereka di sebuah tempat. Pemimpin wanita itu meminta Barney untuk menolong mereka dan melindungi desanya, namun Barney menolaknya karena mereka masih mempunyai misi yang belum terselesaikan. Let's go. Setelah beberapa waktu, kelompok sang kembali mendatangi desa itu untuk mengambil sisa pria yang ada di sana. Namun ternyata, tim Expendables telah merencanakan sebuah serangan balik kepada kelompok tersebut dengan cara Lee yang menyamar sebagai pendeta di sebuah gereja dan dilanjutkan oleh anggota tim yang lain. Di lokasi tambang, kelompok Sang telah menemukan plutonium. Dan setelah itu, Villain memerintahkan Hector untuk mengubur seluruh pekerja itu di dalam goa tersebut. Sementara di sisi lain, ternyata Barney sudah sampai di lokasi dan sedang mengawasi mereka dari jauh. Barney juga melihat kekuatan musuh yang sangat kuat. Karena mereka memiliki senjata yang sangat canggih, sehingga tidak bisa dilumpuhkan dengan mudah. Namun, sepertinya jiwa kebarbaran Barney muncul, dan ia memiliki sebuah ide agar mereka bisa menerobos masuk ke dalam. Mereka pun melakukan serangan udara dengan menggunakan pesawat milik mereka, dan Barney menabrakkan pesawat itu ke dalam mulut goa agar mereka bisa masuk ke dalam. Setelah berhasil masuk, Barney dan kawan-kawan juga langsung membunuh anak buahnya Villain yang masih tersisa di dalam goa tersebut. Nah, namun ternyata Villain dan Hector sudah tidak ada di sana dan mereka juga telah memasangkan bom di dalam goa tersebut. Tim Expendables dan para warga desa itu terjebak di dalam goa. Gunner yang ternyata merupakan seorang ahli kimia berusaha membuat sebuah bom dengan tujuan untuk meledakkan dinding goa. Namun sepertinya bom tersebut gagal meledak. Dan tiba-tiba ada sebuah alat berat yang datang untuk membantu mereka dan itu adalah Transmouser. Singkat cerita, Mr. Chan akhirnya datang ke lokasi dengan membawa sebuah helikopter agar bisa mengejar kelompok sang tersebut karena Villain dan Hector serta beberapa anak buahnya membawa plutonium yang ia ambil dari goa tadi. Kemudian tim Expendables mencegat mereka dari depan dan melakukan sebuah serangan kepada kelompok Sang. Tetapi Feline dan Hector berhasil masuk ke dalam bandara dan ia menyuruh kepada anak buahnya untuk membawa plutonium tersebut masuk ke dalam pesawat. Namun tim Expendables dan yang lainnya tidak mau melepaskan kawanan penjahat itu dan terus melakukan penyerangan kepada kelompok Sang tersebut. Namun Barney tetap dengan tujuannya, yaitu membunuh villain demi membalaskan dendamnya atas kematian Billy. Di saat Barney sedang mengejar villain, tim yang lain juga berusaha untuk membunuh seluruh anak buah villain, dan Lee ternyata juga mempunyai dendam dengan Hector yang membuatnya ingin berduel satu sama lain. Dan pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Lee yang menendang Hector ke arah baling-baling helikopter. Di sisi lain Barni yang terus mengejar Philain dan dia tidak mau ada seorang pun yang mengganggunya serta memerintahkan Maggie untuk berjaga di luar pintu. Jika nanti yang keluar adalah Barni maka Barni menang melawan Philain. Tetapi jika yang keluar adalah Philain maka jangan segan-segan untuk menembakkannya. Ketika Barni dan Philain berduel di dalam ruangan itu, sepertinya Philain telah kehabisan peluru yang membuatnya menantang Barni untuk bertarung dengan menggunakan tangan kosong. Karena Barney merasa akan lebih nikmat jika menghajarnya terlebih dahulu, maka ia pun menyetujuinya. So, come. Namun, di tengah pertarungan, Villain bersikap curang. Ia menggunakan sebuah pisau untuk melanjutkan pertarungannya dengan Barney. Namun, Barney tidak mau mengalah begitu saja. Barney juga menggunakan sebuah rantai untuk menghadapi Villain, dan pada akhirnya Villain pun kalah dan dibunuh oleh Barney dengan cara yang sama ketika ia membunuh Billy pada waktu itu. Setelah itu Barney keluar dan Maggie merasa sangat gembira karena yang keluar itu adalah Barney temannya. Setelah semua berkumpul, Mr. Chan memberikan sebuah pesawat sebagai hadiah untuk tim Expendables. Sekaligus alat transportasi untuk mereka kembali pulang. Dan film diakhiri dengan Barney yang mengirimkan sekotak uang dan surat untuk kekasih Billy. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film The Expendables 2 ini adalah bahwa misi jahat akan mampu dikalahkan oleh niat baik. Cocok gak sih? Ya udah guys, segitu aja alur cerita dari Expendables 2 ini. Jika kalian punya film yang ingin kami ceritakan, kalian bisa ketik di kolom komentar dan jangan lupa untuk mengajak teman-teman kalian nonton film KW sekaligus like dan subscribe.